Halo people, welcome back with me Alwi Susilo. Dan hari ini kita akan lanjutin lagi seri survival kita di server Imocraft. Yes, hari ini adalah episode ke-9 dan seperti yang gue udah kasih tahu ke kalian di kolom komentar dari video sebelumnya, pembukaan gitu ya, sesi pembukaannya adalah menjawab pertanyaan kalian yang masuk ke DM Instagram Alwi Susilo. Nabil Irsyad 54 underscore 1976. Wow, ini 1976 ini lahirnya nih. Oke, di sini pertanyaannya adalah, Bang terinspirasi dari siapa abang YouTube? Wow, oke, untuk inspirasi atau inspirator kita adalah Tara Arts. Karena pertama kali tahu YouTuber gaming itu Tara Arts dan nontonin Tara Arts gila-gilaan. Jadi, inspirator kita adalah Tara Arts dan juga Gemas Show. Walaupun ada tambahan dari Kevin Piano. Oke, mantap sekali. Jadi buat kalian yang mau dijawab juga, jangan lupa untuk follow Instagram Alwi Susilo. Dan juga jangan lupa untuk langsung nge-DM aja pertanyaan kalian. Kalau pertanyaan kalian keren dan juga masuk akal atau lucu gitu, bakal gue jawab, tenang aja, di video-video Imocraft selanjutnya. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan mindahin binatang sambil nungguin Pak Jaya nih. Pak Jaya belum on-on nih. Kemana ini Pak Jaya? Sampai bingung gue gitu kan. Dia kalau misalnya record nggak pernah ada. Giliran nggak record ada gitu kan. Bener-bener kampret itu orang. Belajar ilmu hitamnya kelewatan. Dan di sini gue akan bawa makanan dulu. Makanan cooked chicken. Mantap sekali. Cooked chicken dan juga... ada pedang gak ya? Oh, ini dia ada pedang. Dan juga pickaxe. Gue butuh pickaxe. Tapi kita kayaknya gak ada pickaxe ya. Sayang sekali. Tunggu. Slime. Kita punya slime kalau gak salah. Nah, ini dia punya slime. String. Kita juga akan nyari string. String. Ini doang ya. Ada satu doang string. Mungkin ada lagi stringnya. Cukup menarik. Kita nggak punya string. Dan di sini, oh, ini ada tali 3. Mantap. Dan apalagi nih ya? Torch. Oke, torch. Butuh mungkin ya torch ya. Oke, ini juga butuh. Dan tentunya pickaxe itu kayaknya barang wajib. Kalau kita kemana-mana nggak bawa pickaxe, parah sih. Karena pickaxe gue yang udah jago-jago tuh mantep-mantep itu udah hilang, bang. Udah hilang, bro. Ternyata... sangat susah sekali kalau kita jalan-jalan di end ya, gila. Di end itu, kampret. Jatuh dikit, mati, drop barangnya. Karena Imocraft seperti yang kita tahu adalah server survival anti-keep inventory true. Bener-bener hardcore gitu. Nggak hardcore sih, kalau hardcore sekali mati game over. Oke, sekarang kita akan langsung aja berjalan menuju tempatnya. Tempatnya gue udah tahu sih, udah apal. Bukan, udah tahu udah apal gimana ya, kalau nggak salah sih. Kita tinggal jalan aja ke arah sana, lurus terus aja. Nanti kita bakal ketemu sama bioma plains. Waktu itu gue udah tanda-tandain juga, udah mulai ngiket-ngiketin binatangnya juga. Cuman masih, yes, masih ada 1-2 kendala. Jadinya terjadilah seperti itu. Dan gue menjauh dari Ocean Monument supaya nggak kena mining fatigue. Wow, kampret sekali kalau kena mining fatigue. Nggak bisa, bener-bener nggak bisa ngancurin blok. Walaupun itu bloknya cuma down. Oh, kampret sih. Ini adalah biomanya. Nah, di situ udah ada kapal gue nih. Ini bekas kapal gue nih. Lihat tuh kan, kalian lihat kan, bekas kapal gue. Di sini gue udah bikin portalnya juga. Cuman ya seperti biasa, portalnya ternyata error. Jadi kita keluar masuk di portal sini, keluarnya itu dari portal yang ada di base kita. Jadi ujung-ujungnya bolak-balik. Tapi ini memudahkan kita untuk memindahkan binatang-binatangnya. Binatangnya juga udah gue siapin di sebelah sana. Jadi kita tinggal ambil aja. Wow, di sini lagi thunderstorm ya. Nah, itu dia binatangnya udah gue siapin. Ada lama, ada donkey. Donkey itu keledai, keledai. Kedelai itu beda lagi. Nah, ini ada lama. Kita ambil dulu. Nah, terus di sini juga udah ada sapinya. Mantap sekali. Nah, oke, kita akan ikat. Nah, kita akan ambil dua donkey-nya. Donkey atau apa itu? Entahlah. Terus sama ini, lamanya udah gede dong, kemarin gue ngambil masih kecil itu. Kalau lama gampang, kalau lama itu lu nggak perlu narik semuanya, lu cukup taruh satu. Lama itu udah kayak apa ya, thunderstorm take care. Kalau lama itu udah kayak apa ya, nah itu udah masuk semua, udah kayak sekumpulan intinya. Jadi mereka itu koloni, kalau misalnya satu ditarik sisanya ngikut gitu. Ayo, sini. Nah, terus masuk ke portal. Nah, kita akan langsung juga ikut ke portalnya. Nah, lucunya di sini. Ketika kita masuk di portal sini, keluarnya itu di portal yang ini. Paham gak? Jadi, keluarnya itu di portal tempat spawn kita. Jadi, ya, gimana? Jadi, kita error gitu istilahnya. Dan di sini talinya hilang dong. Ini talinya hilang bener ya.
bener hilang kan, gue nggak salah lihat kan, talinya bener-bener nggak ada. Astaga, ada-ada aja coba. Oke, kita akan dorong dia untuk biar masuk ke dalam. Masuk yuk, masuk ke dalam, masuk. Nah, satu udah kedorong. Dan ini juga mantap sekali, semuanya udah masuk semua dan kita tinggal nyusul mereka. Jadi ini adalah glitch atau bug atau entahlah apa kita sebutnya. Tapi ini sangat memudahkan kita, cukup memudahkan kita. Oke, ayo sini semuanya, sini. Jangan di situ. Nah, sapinya kok cuma satu ya? Gue bertanya-tanya ini. Ayo, keluar. Wah, kita kekurangan sapi nih. Kita bakal balik lagi kayaknya nih. Untuk ngambil sapinya lagi, tapi sayang ini. Oh, nih talinya udah balik lagi nih. Mantap sekali. Talinya udah 6 dan ini bakal gua tutup. Gua tutup aja supaya nggak ada yang bolak-balik. Nah, gua tutup dulu sementara supaya nggak ada binatang yang kesana. Dan kita akan balik lagi ke tempat yang tadi. Kita nggak bisa pakai portal itu karena kalau kita masuk portal itu nggak terjadi glitch dan kita keluar di sana nggak. Jadi kita harus secara manual menggunakan, yes, betul sekali, menggunakan kapal lagi. Oke, kita akan bikin kapal dan di sini kayak kan gua skip sampai kita sampai ke tempatnya. Oke, people, bye-bye. Oke, people, kita udah sampai lagi di tempat semula kita yang tadi. Jadi sekarang kita akan nyari lagi sisa-sisa binatang yang kita butuhkan. Kayaknya gua butuh domba. Oh, jelas banget gua butuh domba yang sangat banyak. Cumannya belum terlihat ada tanda-tanda kehidupan domba di sekitar sini. Sapi, ya sapi, hanya sapi, tidak ada domba. Kita harus mencari kehidupan domba, tanda-tandanya di sekitar sini. Waduh, parah ini, gak ada domba ini. Ini sejauh mata memandang adanya rumput gitu kan. Yang pertama rumput, terus di sana donkey, dan gak ada domba gitu ya. Waduh, jahat banget ini gak ada domba. Waduh, parah dong. Nah, ini udah di ujung pulaunya ini, gak ada dombanya lagi. Waduh, ini pulau keledai ini. Aduh, penyakit dong. Oh, di sebelah sana ada tempat lagi, mungkin di sana ada ya. Kita akan coba ke sana. Siapa tahu di sana ada domba yang bisa kita ambil. Mantap sekali. Nah, ini baru nih. Gue yakin sih nih, harusnya ada domba nih. Kalau nggak ada, waduh, gue ngamuk ini. Gue ngamuk kalau nggak ada nih. Udah jauh-jauh nyari-nyari, nggak ada domba kan. Penyakit sekali itu. Oke. Kita lihat di sini, nggak ada apa-apa sih sebenarnya. Biasa aja. Yes, gue takut ada zombie. Tapi tenang, kita sudah memegang sebuah diamond sword yang sangat smite 4, knockback 2, fire aspect, looting 3, dan mending. Walaupun gak pakai sharpness nih ya, sayang sekali. Tapi it's okay, ini sangat ya sangat sakit sekali kalau misalnya sesuai dengan musuhnya. Oke, mana? Domba, halo, be. Gak ada dong. Wow, di sana banyak bunga. Tapi gue gak suka, nah di sini juga banyak, gue gak suka bunga. Halo, di mana domba? Nggak ada domba dong deket sini. Astaga, nggak ada domba dong. Hidup kita kayaknya akan tanpa wall. Akan tanpa wall. Ada wolf. Oh shit, ada wolf. Hai wolf, hai. Aduh, gua harus cari tulang nih. Semoga di deket sini ada skeleton. Halo skeleton, di mana kamu? Terser skeleton. Pertama kalinya gue nyari zombie ini. Ayo, skeleton mana? Mana skeleton ini? Aduh, gak berani kalian. People. Akhirnya kita menemukan domba yang kita cari-cari. Kita cukup bawa 2. Tapi kalau misalnya mau 3 dan 4 juga tidak masalah. Ayo domba-domba, saya tarik anda. Ayo domba. Oke, kita bakal double ini ya. Double penawaran. Jadi, pertama, sini loh. Pertama pakai tali, yang kedua pakai wit, jadinya udah ngikutin ketarik. Oke, di sana tadi gue melihat ada spider. Nah, ini dia. Laba-laba, sini loh. Yeay, dia naik ke atas, gue di depan. Keblek. Oh, Pak Jaya udah dateng nih, teman-teman. Cuman belum tahu nih ada di mana Pak Jaya posisi. Oke. Laba-labanya hilang. Oh, tuh dia. Sarap nih laba-laba ya. Sinilah. Turunlah. Sinilah. Drop gak? Aduh, gue butuh banget dropnya, yaitu matanya itu loh. Gue lagi butuh mata domba. Ayo teman-teman ikut sini. Ayo. Weh, lu sombong banget lu. Lepas lu. Waduh, sombong banget nih orang nih. Ayo, cepet sini. Ayo. Semoga di dekat sini juga ada skeleton ya. Oh, baru disebut-sebut dan ada skeleton. Dan gue nyebutnya serasa menyesal gimana gitu ya. Tapi gak apa-apa, kita akan deketin dia. Halo skeleton. Ha, mati langsung skeletonnya.
dombanya ini kasihan ya, tarik-tarik. Nah, satu lagi hilang lagi nih. Mana tuh domba satu lagi tuh? Cuman tiga nih sisanya nih. Enggak apa-apa dah. Oke, enggak apa-apa. Dan di situ ada zombie satu dan ada creeper. Halo creeper, mundur. Stop, 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 stop. Knockback. Meledak lu, gua tabok lu. Creeper, jangan. Mantap sekali. Halo zombie. Aduh, kena dombanya kan. Mati enggak tuh? Enggak kan? Oh, enggak kena domba. Kalau kena domba nangis gua. Oke. Dan di situ ada skeleton lagi. Sabar. Sabar, kita harus mencari manuver yang cantik ini supaya enggak kena skeletonnya. Oke. Ayo, 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 sini domba-domba. Skeleton. Yes, kita bokongin saja, Bung. Iya, dua kali geplak langsung mati. Kita kemana pulangnya? Pulangnya kemana? Di mana-mana ada bunga, nggak ada tanda. Ayo, ayo, come on, ikut. Ayo, 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 cepet, cepet. Oh, ini mungkin keren ya kalau gua ambil yang warna oranye nih. Kan, oranye di sini, terus, wih, jadi rose red sih. Bukan warna oranye jadinya, nggak lucu. Oke, terus gue warnain deh nih satu, dua orang nih. Cakep kan jadinya tuh. Mantap sekali. Ya, warna lu putih sendiri. Sedih nih orang. Warna putih sendiri. Oke, gak apa-apa. Dan disitu ada zombie, ya. Kebanyakan gaya nih. Ya domba gue dimakan-makanin dong kalau kayak gini nih. Jangan dong. Duh, nih, lu makan tulang, geblek. Ya, domba gue dimakanin dong. Ya, sakit nih. Ya, domba gue tinggal dua. Oke, ayo. Oh, kita diserang lagi. Sorry nih. Gue bukan bermaksud apa nih sama si wolf-wolfnya ini. Cuman ini, gue butuh dombanya ini. Ini mereka jahat banget masalahnya nih. Sorry, wolf. Gue bukan apa-apa nih. Oke, domba gue mati satu lagi, dasar wolf kampret. Nih gue bunuh juga nih dombanya. Sakit hati gue. Oke, gue bakal cari wolf aja deh. Domba belakangan aja nih. Sakit hati gue, ntar biar sama Pak Jaya aja nyari domba. Aduh. Sakit hati gue, stres udah. Oke, kita cari wolf, mana nih wolfnya? Kalau gak ada lagi wolfnya, waduh. Penyakitan nih. Apa lagi nih? Zombie. Giliran gue bawa domba aja, wolfnya becibun. Giliran gue nyari wolf untuk di-taming, gak ada. Sakit hati, coba. Aduh, udahlah, bodo amat lah. Jadi buang-buang waktu gue kan. Oke, guys, kita akan langsung kabur balik lagi ke base kita. So, di sini akan di-skip, sampai jumpa. Oke, people, di sini kita udah ada di tempat mob grinder kita. Jadi sebenarnya ini udah gue rekam bareng sama video ini, cuman karena ada yang salah, jadinya gak jadi gue tampilin di video kita kali ini. Ini ada yang salah dan entah kenapa kayaknya di bioma ini kita nggak bisa nemu zombie yang spawn gitu ya. Gue udah usahain kayak gimana pun nggak ada zombie yang spawn di bioma ini. Biomanya itu pantai, beach, ya kan? Bioma pantai, tapi tetap aja nggak ada zombie yang spawn. Gue pikir entahlah apa yang terjadi. Mungkin nanti gue akan coba untuk bikin mob grinder yang di biomanya terpisah. Oke, people, dan selanjutnya kita akan ke tempatnya Pak Jaya. Oke, Pak Jaya, silakan coba. Pak Jaya yang pimpin nih, katanya dia baru bikin rumah nih, kurang ajar. Dia mau bawa kita kemana nih? Waduh, gue baru sadar lo disitu ada rumah. Baru tinggal berapa jam gitu kan, langsung dibikin rumah, kurang ajar nih. Gak ngomong-ngomong dulu lagi. Cepet. Waduh, ini kenapa jadi makin luas aja? Ini kan kita gak mau diluas-luasin banget ini tempat nih. Ya, bebas sih sebenarnya. Waduh, ini rumah lah, nggak bisa di sini mah. Coba mana? Waduh, ini quartz kayaknya gue nih ngambil-ngambilin dia yang make seenaknya. Oke, dan di situ ada kasur ya. Ya ampun. Tuh udah ngeluarin pedang aja kurang ajar. Dan wah, ininya keren banget sih nih, parah gokil. Terus ya ini semua udah keren banget nih tempat rumahnya si Pak Jaya dan juga. Oh, di sini udah lama. Halo, lama. Ini lama kalau misalnya sekali digebuk, bam aja diludahin langsung kita. Dan sekarang ada tambahan, kita mau ngajak kalian ke farm community kita lagi, community farm. Oh, ini ada keledai. Ayo, Pak Jaya, kita naik keledai aja, Pak Jaya. Satu lagi kan ada keledainya. Mana satu lagi? Satu lagi kan ada dua keledai. Emang hilang? Waduh, kok hilang keledainya? Waduh, penyakit ini. Oke, people, tempatnya nggak terlalu jauh dan deket banget sebenarnya dari base kita yang lama. Gue baru sadar ternyata di base kita yang lama itu ada apa, stronghold gitu kan, yang nemuin ternyata Nakikun.
Ya namanya Nakikun gitu kan. Gue sendiri gak sadar. Pak Jaya. Nih gue tantang lo nih. Lo berani hit itu pigmen terus kabur gak? Berani gak? Dikasih ke gue semua makanannya. Lo ambil makanan juga ntar. Lo capek gak bisa lari. Iya serius. Serius gue buk. Iya. Dikejar mampus Pak Jaya, mampus Pak Jaya, kabur pak, lari, saya bantuin, tenang, ayo kita lari, gue juga dikejar, loh kok di sini ada zombie banyak banget sih, lah lo, kok kocak, kenapa jadi banyak zombie di sebelah sini, seriusan loh, kok banyak zombie sih, ini, lucu sekali, dan di situ ada skeleton, waduh ini zombie kenapa pada spawn di sini, coba. Dan waduh wither skeletonnya di sebelah situ dan ini skeleton biasanya halo kabur ampun. Oke, ini kita jadi tumbal nih Pak Jaya, selamat kita enggak. Lihat pala kita ketusuk coba, enggak lucu sekali. Oke, people, kita udah hampir sampai di strongholdnya ini ya, dekat sekali ternyata, enggak terlalu jauh. Bam, ini dia strongholdnya, kita udah sampai, kita tinggal masuk ke portalnya ya Pak. Masuk Pak. Mantap sekali ini, dan yes, ini adalah strongholdnya. Gue sih belum keliling-keliling di sini ada apa aja, cuma nanti mungkin akan kita kelilingin. Ayo Pak Jaya, kita langsung terjun aja kan, terjun aja langsung, siap, 1, 2, 3, bam, dan kita sampai di end. Nah ini adalah farm community dari Enderman. Wow, ini XP-nya sumpah-sumpahan ini, 5 menit aja lu udah bisa sampai level 40. Cuman ya karena ini sistemnya server, jadi kita harus sendiri dulu di server baru bisa rame. Karena server itu sistemnya gini, misalnya kalau di satu map itu ada 10 zombie dan lu berlima di server, berarti setiap orang dapat 2 zombie yang spawn. Kecuali kalau lu sendiri di server, nanti baru 10-10 zombinya bakal spawn di tempat lu. Nah ini dia kan, lagi banyak banget nih. Oh mantap sekali, mantap jiwa gitu kan. Gitu kan, kita tinggal ancurin aja. Ini yang bikin Mas Omis sama Jack Coons nih, keren banget sih, gila. Tuh, XP-nya kenceng dan gak berhenti-berhenti. Gokil sekali. Oh my god. Shit. Oh, gila tuh kan. Kalian lihat sendiri, XP-nya non-stop. Sekarang kita udah level 11. Bayangin aja, gimana gak gue bilang level 40-nya bisa lo capai dengan waktu yang sangat singkat. Ini aja, gila. Nih, ini gak perlu pakai XD. Ini lo pakai tangan kosong aja. Pak Jaya, diem lu pak. Diem pak. Nih, kita contohin pakai tangan kosong. Tuh, mati langsung semua. Mati. Tuh kan, mati langsung, tangan kosong juga. Ini bener-bener mantep, cuman enakan pakai pedang. Jadi yang kena banyak gitu tuh. Mantap sekali gitu kan. Waduh, ini keren banget dah ini. Bikinannya Omis, kalau kalian mau lihat gimana cara pembuatannya, kalian bisa langsung cek channelnya Omis. Ini bakal lama banget sih nih. Pokoknya ini keren banget farmnya. Ini kita udah level 21. Nanti kita tinggal lanjutin lagi aja kalau mau dapat yang lain-lain. Itu gampang sekali. Pak Jaya sini dulu Pak, kita closing Pak. Oke Pak Jaya, kita closing. Nah ini dia, people, so gak kelihatan. People, so thank you for watching and thanks for your attention. Waduh, dia lempar-lempar apa tuh. Iya nih, bener-bener ini Ender Pearl udah gak ada artinya lagi. Thanks for watching and thanks for your attention. Dan jangan lupa juga untuk nanya-nanya di Instagram Alwi Susilo ya. Jangan lupa juga untuk di apa itu Instagram itu, di follow, bukan di subscribe ya. Jadi di follow Instagramnya dan di subscribe YouTube-nya. Alwi Susilo pamit undur diri, Pak Jaya juga undur diri. People as always, sampai jumpa dan mati lo. Dadah. kebakar, sabar. Oh enggak, aman. Oke, ini kita nikmatin dulu nih. Gokil sih, gokil.